Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sylvia WP. Seperti yang udah teman-teman lihat di judulnya, jadi kali ini aku mau ngebahas skincare lagi. Dan yang mau aku bahas kali ini adalah exfoliating tonernya dari White Lab. Tapi sebelum aku lanjut, teman-teman jangan lupa like dulu video ini, subscribe ke channel aku, dan follow Instagram aku. Thank you. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Di sini aku punya tonernya White Lab. Seperti biasa aku beli ini di Shopee. Harganya Rp57.000. Nanti aku cantumin linknya di description box. Exfoliating toner dari White Lab ini 70 ml isinya. Kandungan yang ada di dalamnya adalah AHA 6%, niacinamide 2%, BHA 1% dan PHA 0,10%. Jadi ini kandungan yang bisa mengeksfoliasinya itu lengkap banget ya guys. Seperti yang udah kita tahu, kalau AHA ini bermanfaat untuk mengencangkan kulit, kemudian menghaluskan kulit dan memperlambat penuaan. Kandungan niacinamide-nya bermanfaat untuk melembabkan kulit, mencegah kekeringan dan menghentikan potensi iritasi. Karena biasanya eksfoliasi itu nantinya dapat menimbulkan iritasi. Nah, sementara dalam toner White Lab ini udah ada niacinamide-nya agar kita terhindar dari iritasi. Nah, kandungan BHA-nya ini dapat menembus kulit dan mengatasi atau mengurangi kelebihan minyak sehingga ini dapat mencegah pori-pori kita tersumbat. BHA ini juga dapat digunakan untuk menenangkan kulit yang sensitif. Nah, kandungan kayak bintang utama dari kandungan ini adalah PHA, di mana PHA ini dapat mengeksfoliasi kita dan mempercepat regenerasi kulit kita. Kemudian, klaim dari exfoliating toner White Lab ini katanya mengangkat sel kulit mati sehingga wajah tampak lebih cerah dan bersih, membersihkan dan merawat pori-pori sehingga tampak lebih samar, serta merawat kelembapan kulit wajah. Itu guys, itu klaimnya. Kemudian cara penggunaannya, ini tuangkan di kapas atau di tangan, usap lembut ke seluruh permukaan wajah dan leher yang telah dibersihkan, dan digunakan pada malam hari, maksimal 3-4 kali aja dalam seminggu. Jadi ini pakainya malam aja dan jangan digunakan setiap malam, bisa diseling-seling gitu, malam sekarang pakai, malam besok enggak, terus lanjut. Nah, aku sendiri udah pakai si White Lab toner ini sekitar sebulanan lebih lah, lebih sebulan setengah kali ya. Dan ini masih banyak di sini. Yang aku rasain dari si tonernya White Lab ini bener-bener kerasa banget dari awal pemakaiannya guys. Jadi kayak si kulit mati aku emang lebih terangkat dan jadi kulit tuh kayak lebih lembut. Kalau aku cuci muka terasa lebih halus kulit aku. Dan pakainya itu jangan sampai digeser, pakai kapas digeser gini, jangan pernah. Ini kayak nih tap-tap aja gitu pelan-pelan. Terus kalau misalnya teman-teman punya bekas luka, bukan bekas luka tapi ada luka meskipun itu hanya sedikit, nah si toner ini akan menimbulkan rasa perih di muka kita gitu. Kemudian aromanya itu agak ada aroma yang sedikit menyengat tapi nggak mengganggu sama sekali. Kalau untuk mencerahkan kulit, aku belum terlalu merasakan itu, tapi untuk membersihkan, menghaluskan, dan melembabkan ini juaranya banget. Jadi kayak kulit aku yang biasanya geradakan itu, kalau misalnya banyak sel kulit matinya, nah setelah pakai toner ini, si kulit muka aku tuh kayak lembut banget, halus gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai toner exfoliating dari White Lab ini, pastikan dulu teman-teman nggak punya jerawat sama sekali ya guys. Bahkan beruntusan kecil, jangan sampai deh. Soalnya yang kulitnya ada jerawat atau ada beruntusan itu kan harus menghindari eksfoliasi yang berlebih gitu. Sedangkan ini kan tingkat eksfoliasinya medium. Jadi kalau mau aman gitu, gunakan toner ini kalau teman-teman emang nggak punya jerawat sama sekali atau beruntusan gitu. Karena kebayang sih kalau misalnya teman-teman punya jerawat, apalagi jerawat yang kayak lagi mateng atau abis dipencet gitu, terus pakai ini kebayang perih banget. Soalnya aku pernah luka gitu, bukan jerawat ya, tapi ada kayak nggak tahu kena apa di sini tuh ada luka sedikit, bahkan nggak kelihatan, cuman pas aku pakai itu kayak perih banget. Oh ternyata di sini ada luka gitu guys. Jadi untuk
toner eksfoliasi ini menurut aku rekomendasi, harganya murah, 57.000 aja, isinya banyak, manfaatnya bisa banget kita rasain dan awet yang pasti nih, masih banyak banget. Jadi kalau aku ditanya ini mau beli lagi atau enggak, nanti ya aku mau beli lagi kalau misalnya toner eksfoliasi ini. Dan kayaknya udah selesai review dari aku, segitu aja. Thank you for watching, jangan lupa like, share, comment, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.